Bergerak serentak membangun jiwa, berprestasi berakhlak mulia. Ciptakan lingkungan yang bersahaja dengan semangat adiwiyata. MTS Al-Falah Armkeke merupakan salah satu madrasah swasta yang terletak di Kecamatan Armkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat ini MTS Al-Falah Armkeke dipimpin oleh Ibu Kasmawati SAG MPD yang lahir di Kepulauan Selayar 1 Februari 1974. Di tahun pertama kepemimpinannya, Kasmawati telah meraih prestasi sebagai Kepala Madrasah Pengelola Dana MEDP Terbaik tahun 2010 hingga 2012 tingkat provinsi dan 15 terbaik tingkat nasional dengan reward yang diperoleh dari MEDP berupa tambahan dana pembimbingan ke madrasah dan studi banding ke negeri ginseng Korea Selatan selama seminggu. Indonesia Raya, majulah madrasahku, majulah sekolahku demi Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wakil Bupati Jeneponto dan pemerintah Kabupaten Jeneponto mengapresiasi terhadap capaian MTS Al-Falah Kabupaten Jeneponto sebagai nominator Lomba Anugerah GTK Madrasah Tingkat Nasional tahun 2019. Semoga MTS Al-Falah dapat menjadi lebih baik dan merekkan prestasi-prestasi yang membanggakan di masa-masa yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sekolahku, jayalah Al-Falah Armkeke. MTS Al-Falah Armkeke, hijau bersih berbudi pekerti. Ciptakan insan cerdas yang mandiri dalam membangun nusa dan bangsa. Majulah madrasahku, majulah sekolahku, jayalah Al-Falah Armkeke. Majulah madrasahku, majulah sekolahku demi Indonesia Raya. Majulah madrasahku, majulah sekolahku demi Indonesia Raya. Kepala madrasah yang mampu mengangkat madrasah dari terakreditasi C menjadi A dari tahun 2013 sampai sekarang. Pengembangan madrasah lain yang dilakukan adalah meningkatkan wirausaha madrasah dengan jalan mengaktifkan kembali koperasi madrasah yang sempat vakum selama kurang lebih 10 tahun. Sejak kepemimpinan beliau dari tahun 2010 hingga sekarang telah membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan maju. Terbukti dari prestasi akademik dan non-akademik, membuat MTS Al-Falah Armkeke yang dipimpinnya yang awalnya sepi prestasi menjadi madrasah yang penuh dengan prestasi baik yang diraih oleh siswa maupun guru. Inovasi lainnya yang dilakukan oleh kepala madrasah adalah menghijaukan madrasah dengan gerakan peduli lingkungannya. Iklim yang sangat panas dan gersang pada musim kemarau membuatnya tertantang untuk membuat madrasahnya sejuk, indah,
nyaman, bersih, dan sehat. Program peduli lingkungan yang dimulai sejak tahun 2015 tersebut menuai penghargaan dari pemerintah setempat, menjadikan MTS Al-Falah Arum Keke sebagai Madrasah Adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2016 dan Madrasah Adiwiyata tingkat provinsi tahun 2017. Kepala madrasah yang telah dua kali mendapat gelar sebagai Kepala Madrasah tingkat MTS terbaik seprovinsi Sulawesi Selatan, yakni pada tahun 2017 dan 2019. Juga diberi amanah untuk menginspirasi para guru dan kepala madrasah di daerah 3T, yaitu Kupang Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dan Tanah Toraja Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Kemampuannya dalam menjalin kerjasama dengan mitra menjadi penunjang akan kemajuan madrasah ini. Sekalipun biaya operasional hanya bergantung semata pada dana BOS. Kompetensi lainnya yang dimiliki yaitu kapabilitasnya dalam menulis dan membaca puisi, sehingga sampai saat ini telah menghasilkan 5 buah buku, baik yang ditulis secara mandiri maupun dalam bentuk antologi bersama penulis lainnya di Sulawesi dan di Perkumpulan Guru Penulis Madrasah atau Pergumapi. Tidak hanya itu, ratusan artikelnya pun telah diterbitkan di berbagai website, baik di Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Pergumapi, maupun website lainnya. Sepertinya kemampuan inilah yang menjadi faktor pendukung utama hingga bisa lolos sebagai nominator Lomba Anugerah GTK Madrasah Berprestasi untuk kategori Kepala Madrasah Berprestasi. Bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamsa SMM, pejabat Camat Arum Keke, Kecamatan Arum Keke, Kabupaten Jenepoto, Provinsi Sulawesi Selatan. Mendukung sepenuhnya saudari Ibu Kasmawati SPD MPD menjadi Kepala Madrasah Berprestasi Indonesia. Terkait dengan dukungan masuk di nominator Madrasah Berprestasi. Satu majulah sekolahku, jayalah Al-Falah Arum Keke. MTS Al-Falah Arum Keke, hijau bersih berbudi pekerti, ciptakan insan cerdas yang mandiri dalam membangun nusa dan bangsa. Majulah madrasahku, majulah sekolahku, jayalah Al-Falah Arum Keke. Majulah madrasahku, majulah sekolahku, demi Indonesia Raya. Majulah madrasahku, majulah sekolahku, demi Indonesia Raya. Bergerak serentak membangun jiwa, berprestasi berakhlak mulia. Ciptakan lingkungan yang bersahaja dengan semangat adiwiyata. MTS Al-Falah Arum Keke, hijau bersih.